Kalau korang nak turunkan berat badan dan nak menang berdiet, korang kena menang breakfast korang dulu. Apa maksud dia? Sebab dekat Malaysia, pada waktu pagi especially, kita banyak dihidangkan dengan makanan-makanan yang GI yang tinggi dan fiber yang rendah. Siapa yang setuju? Cuba komen sikit. Benda-benda macam ni lah yang menyebabkan berat badan kita susah nak turun, perut kita makin ke depan dan mungkin juga dia akan mengganggu emosi kita sampai ke tahap depression macam tu. Sebab ada benda yang berkaitan dengan hormon kita, pada waktu pagi dia berbeza sikit pada waktu-waktu yang lain. Jadi pemilihan makanan tu kita kena pastikan kita tidak menjadikan hormon kita jadi semakin menggila. Kalau korang nak saya explain dengan lebih detail lagi tentang bab hormon di waktu pagi ni, korang boleh komen part kedua. InsyaAllah saya akan buat satu video berkenaan dengan pasal itu sahaja. Jadi ini adalah dua makanan yang korang boleh pilih pada waktu pagi untuk meningkatkan kemampuan korang menang berdiet pada hari itu. So, save video ni sebagai rujukan korang pada masa akan datang. Nombor satu, makanan yang berprotein tinggi. Antara makanan yang kita mudah nak dapatkan adalah seperti telur. Sebab makanan yang berprotein tinggi ni sangat bagus untuk kita yang sedang berdiet dan juga boleh bantu kita untuk meningkatkan metabolisme kita. Dan makanan nombor dua adalah makanan yang berfiber tinggi. Korang boleh makan makanan macam oats, roti, wholemeal, salad dan sebagainya. Tetapi saya faham kadang-kadang korang tak ada masa nak prepare makanan macam tu. Sebab tu kita keluarkan makanan, nama dia adalah Bartek Superfood. Yang mana kandungan fiber dia cukup tinggi untuk bantu kita rasa kenyang lebih lama dan bantu kita dalam proses pelawasan. Banyak dah kajian contohnya macam ni yang menyatakan bila kita increasekan pengambilan fiber kita, kita akan lebih mudah untuk turunkan berat badan dan lebih mudah untuk kempiskan perut yang buncit. Kalau korang nak tahu lebih lanjut tentang Bartek Superfood ni, korang boleh join team kita buat live dalam pukul 9 sekarang. Dan korang boleh tanya dia sebarang persoalan tentang macam mana Superfood ni dapat bantu korang dalam usaha berdiet dan boleh bantu untuk kempiskan perut yang buncit, insyaAllah. Dan jangan lupa juga untuk follow saya dan tekan butang loceng yang ada dekat situ supaya korang tak terlepas setiap kali kita buat live dan setiap kali kita post video-video tips untuk bantu korang dalam usaha berdiet korang.